Pemirsa, satu orang warga Kabupaten Sukabumi yang bekerja sebagai sopir di Bekasi, Jawa Barat langsung masuk ke ruangan isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi dan ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan. Hingga kini sebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sukabumi mencapai 7 pasien dengan pengawasan dan 28 orang dalam pemantauan. Seorang warga Kabupaten Sukabumi langsung dibawa ke ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cibadak setelah pulang dalam kondisi demam dan sesak nafas. Pasien dengan jenis kelamin laki-laki ini bekerja sebagai seorang sopir di Bekasi dan mengalami gangguan sejak kepulangannya pada Minggu 15 Maret 2020 lalu dan langsung dilakukan penanganan khusus. Pihak rumah sakit yang melakukan penjemputan pun melakukan standar prosedur kesehatan tinggi menggunakan baju dan masker khusus. Satgas COVID-19 Kabupaten Sukabumi membenarkan satu warganya yang bekerja di Bekasi dan ditetapkan sebagai pasien dengan pengawasan sedang dalam perawatan ruang isolasi khusus di RSUD Sekarwangi. Harun Al-Rashid, jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Sukabumi mengatakan setidaknya ada 6 pasien dalam pengawasan di ruang isolasi Rumah Sakit Sekarwangi dan satu orang di ruang isolasi Rumah Sakit R. Syamsuddin Kota Sukabumi. Satgas COVID-19 Kabupaten Sukabumi pun mendata sedikitnya ada 28 orang dalam pemantauan. Data sampai hari ini yang masuk kepada kategori PDP, pasien dengan pengawasan, masih tetap di angka 7 ya. Dengan rincian 6, sekarang di Sekarwangi 1 yang masih di Rumah Sakit Syamsuddin. Kemudian yang masih dalam pemantauan, jumlah secara keseluruhan ada di angka 28 dengan yang sudah lepas daripada pemantauan ada di angka 18 dan 10 orang dalam pengawasan. Hingga kini Kabupaten Sukabumi masih memberlakukan status tanggap darurat bencana virus corona dan masih melakukan penyisiran terhadap warga yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit dan mempersiapkan ruang isolasi lebih banyak. Budi Setiawan, Bandung TV.